Aquaman bakal bintangi film live action Minecraft. Balik lagi sama gue, Peppa. Setelah menyelesaikan proses syuting Aquaman and the Lost Kingdom, Momoa bakal disibukkan dengan proyek film besar lainnya, yaitu Fast and Furious 10 dan film live action yang diadaptasi dari game Minecraft. Warner Bros. Bakal menggarap proyek film live action Minecraft. Dilansir dari The Hollywood Reporter, Momoa kini sedang dalam negosiasi akhir untuk membintangi film tersebut. Sayangnya masih belum diketahui nih apa nama karakter yang nantinya bakal diperankan Momoa di film live action ini. Faktanya, Warner Bros. Sebenarnya telah mengembangkan proyek film live action Minecraft sejak 2014. Pada saat itu, Warner Bros. Telah menunjuk Sean Levy sebagai sutradaranya. Levy merupakan sosok yang menyutradari seri film Night at the Museum and Free Guy tahun 2021. Pada 2015, Levy mundur dan posisinya digantikan oleh Rob McElhenney. Ketika McElhenney masih memegang proyek film ini, Warner Bros. Bahkan telah merekrut Steve Carell sebagai pemeran utamanya. Warner Bros. Tampaknya kini bakal lebih serius menggarap proyek film Minecraft bersama Hess dan Momoa. Warner Bros. Belum mengungkapkan kapan jadwal rilis Minecraft. Lo semua excited gak sama proyek Minecraft ini? Tulis dong pendapat lo di kolom komentar karena kita akan ketemu di video selanjutnya. Gue Peppa, bye-bye!